Jangan kebanyakan mikir dah, Pak Ujang. Pinjem uangnya sama saya aja. Lancar urusannya, kayak jalan tol. Jalan tol juga ada yang macet, Tatu Bang. Jalan tol baru nih. Salaman, langsung saya transfer. Waalaikumsalam. Aduh, ngagetin aja. Biasa Pak Ujang, bayar cicilannya dong. Tenang, aman. Bisa aja Pak Ujang. Kalau begini kan enak makan, enak tidur. Iya. Hebat banget Pak Ujang, permisi ya. Nagih aja pakai ngagetin. Assalamualaikum. Emangnya udah jatuh tempo? Iya itu aja masalahnya, jatuh tempo selesai. Kelamaan ah, lepasin. Jangan tarik, jangan lepas dong. Bang Ujang, bisa pas, makasih ya. Aduh, teh habis. Tongpes. Bantuin istri ngangkat jemuran. Hah? Neng, pakai nyamperin kemari. Aduh. Si Neng mah enggak sabaran banget ketemu. Bayar dong. Ya ampun bang, ya saya bayar. Untung aja, kemarin teh kita gak jadi pinjam sama rentenir. Neng, ini ngapain sih kesini? Selamat datang, saya Mita, silakan duduk. Neng, ada yang bisa saya bantu? Kami teh butuh pinjaman untuk modal usaha. Oh, mari saya jelaskan. Sekarang sudah ada produk pembiayaan yang aman, mudah, cepat, dan biaya rendah untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti tambahan modal usaha. Tadinya kita mau pinjam uang sama rentenir. Gak aman, Pak Ujang. Mending sama kita, Pak. Pakai program PMR. Palang Merah Remaja? Bukan. Pembiayaan melawan rentenir, Pak. Oh, bagus itu. Pilihan yang tepat, Pak Ujang. Mempercayakan peminjaman modal usaha ke lembaga keuangan formal yang diawasi oleh OJK, Pak. Pinjamnya gampang, hatinya tenang, keluarga pun ikut senang. Terima kasih ya, Bu, sudah mempercayakan kepada kami lembaga keuangan formal yang diawasi oleh OJK. Sama-sama, Pak. Permisi ya, Bu. Makasih, Pak. Bu, sehat, Bu, ya? Baru mau prospek, udah dicomot duluan sama petugas bank. Zong.